Teman-teman, saya lagi mengikuti tantangan 14 hari tanpa gula. Nah, biasanya pagi-pagi saya senangnya minumnya cappuccino, tapi karena saya lagi ikut tantangan ini, saya tidak bisa minum cappuccino. Dan solusinya saya membuat minuman yang lain. Nah, ini minuman sehat banget karena ini bahan utamanya adalah jahe, teman-teman. Ini jahe, saya pakai jahe putih, jahe yang biasa ya. Saya pakai sekitar 250 gram, sudah saya kupas, saya cuci, lalu ini saya iris-iris tipis seperti ini. Ya, ini jahenya. Kemudian tambahannya ini adalah kayu manis, saya pakainya segitu tadi aja. Lalu nanti mau saya tambahkan dengan madu karena saya tidak pakai gula pasir atau gula merah. Oke, teman-teman, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan air di panci. Ini saya pakai air sekitar 700 ml, kayaknya ini saya tadi tidak takar, tapi ini kurang lebih sekitar 700 ml. Lalu saya masukkan jahenya bersama dengan si kayu manis. Oke, ini saya rebus, teman-teman, dengan api kecil saja, didiamkan. Kalau dia sudah mendidih, ini kita diamkan aja dulu sampai benar-benar sarinya jahe sama kayu manis ini keluar ya. Saya rebus ini sekitar 15 menitan api kecil, dan hasilnya setelah direbus seperti ini. Langsung mau saya saring, saya siapkan gelas, saya saring supaya tadi kalau ada kotoran-kotoran jahe itu tidak masuk ke dalam gelas ya. Nah, teman-teman, ini pengganti saya, pengganti minuman semacam cappuccino atau kopi-kopian atau teh ya di pagi hari. Jadi saya gantinya pakai minuman ini. Ini diminum tuh hangat banget, teman-teman, apalagi ini kan saya lagi batuk nih ya, lagi batuk pilek, jadi diminumin jahe kayak ini tenggorokan tuh enak banget jadinya. Oke, ini cukup satu gelas seperti ini di pagi hari. Lalu untuk manisnya saya ambil pakai madu aja. Satu gelas begini, madunya saya cuman pakai sekitar 2 sendok teh aja. Oke, 2 sendok teh saya aduk bersama si air jahe tadi. Nah, teman-teman bisa lihat manfaat jahe sama kayu manis ini ya. Manfaatnya bagus banget untuk kesehatan kita. Nah, ini minumannya sudah siap untuk diminum. Karena ini masih panas banget, kita dinginkan dulu. Tidak sampai dingin banget ya, sampai agak hangat, nanti baru enak diseruput gitu. Oke, teman-teman, silakan kalian yang kepengen mencoba minuman ini juga. Ini bagus banget buat menjaga stamina kita ya. Apalagi untuk kita para ibu-ibu, harus terus menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.